Lalapan bebek untuk siang hari ini. Kita lanjut pulang makan di rumah. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Semoga hari ini kita diberi kesehatan ya. Yang lagi sakit, semoga diangkat penyakitnya. Ya, ketemu lagi dengan saya Nur Aiblog. Kali ini saya mau review nasi pecel, nasi lalapan deh. Lalapan bebek, tapi saya minta sambal pecel sama dua apa namanya? Sambal pecel sama ada kulupannya ya. Coba kita lihat sambal pecelnya dulu. Yuk kita makan lalapan bebek sama pecel. Ini sambelnya kemarin sambel inem kemarin ya. Ini sambel terasi. Wah, ini sambelnya nggak cukup soalnya sedikit. Jadi nanti tak tambahin sambel inem sendiri ini ya. Mantap. Yuk, mari makan. Nasi lalapan bebek sama pecel pokoknya mantep 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 ya. Mari makan makan ya kawan. Yuk mari kita makan. Bebek ikan mantep, ada tempe, lalapannya juga nih, sambal pecel, kulupan pecel ya. Wah, mantep. Nih, ada peyek juga ya. Sayangnya peyek cuma sedikit. Ini daun jati internasional ya. Sama daun pisang internasional, go internasional. Daun apa ya, daun pe eh daun pepaya, sorry sorry, daun pisang sama daun jati naik pesawat. Masa kamu enggak? Kapan giliran kamu kesini naik pesawat kawan? Masa kalian kalah sama ini, daun jati sama daun pisang? Ya saya doakan kalian semua banyak rezekinya ya, biar bisa naik pesawat jalan-jalan ke luar negeri. Oke, yuk sekarang kita makan. Makan ya kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambelnya gak mau pakai sambel inem sendiri, lebih mantap, lebih pedas. Untuk pokoknya. Oke. Ini sambelnya ya. Semuanya sambelnya ya. Mantep pokoknya sambelnya kawan. Dikoreti emang sambelnya ya. Soalnya pecinta sambel. Wah, mantap kan. Nih, lihat, kalian lihat ya. Makan. Ya. Wah, mantep pokoknya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kawan. Ya. Mantapnya. Ini tadi malam ini makan sambal terasi nggak habis, cuma bagian nasinya sedikit, tadi sambalnya nggak habis.
Kita cobain bebeknya ya. Bebeknya empuk banget kan. Enak banget. Ini biasanya bebek dari Indo ya. Gak mateng. Di packing. Sini dijual sama Mbak. Sebanyak ini seenak ini. Tadi harganya $50. $50. Bebeknya sangat empuk banget. Lambe minum sampai jeder. Nasinya habis.
sambal bebek sama pecel ya. Punya banget kan. Bersih semua. Terus. Ini tinggal pecelnya. Ini udah nggak kuat. Udah kenyang. Buat nanti ya. Buat nanti kalau lapar lagi. Oke, makasih ya teman-teman udah ngikutin review lalapan bebek hari ini. Ya, selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru, rezeki baru, kesehatan baru, dan semangat yang baru. Jelas semangatnya lebih kuat. Lebih semangat lagi ya, rezekinya tambah lancar lagi ya buat semuanya. Happy New Year, selamat tahun baru, dan selamat berlibur. Oke, okay? Ya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar video ini bisa berkembang ya, supaya ini lebih semangat lagi kontennya. Oke, okay? Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.